Disegar dengan Eta, salah seorang warga Cipendei, Kabupaten Bandung Barat, mampu nyen bel karena deteksi musibah lini. Eta produk inovatif teh di pamarentah di kegiatan gelar teknologi tepat guna, anu dipaju di lapang Kecamatan Cipendei, Kabupaten Bandung Barat. Eta alat anu dierong gede mangpaat nate ngirut kar pejabat Gubernur Jawa Barat Mohammad Iryawan. Eta produk inovatif keur ngadeteksi musibah lini anu dingaranan Shake Detector Lini BLT mangrupa karya Agus Obrek, warga kampung Hegar Manah, Desa Nyenang, Kecamatan Cipendei, Kabupaten Bandung Barat. Eta kegiatan gelar teknologi tepat guna anu dikokolakeun dina tanggal 7 tepi ka 8 Agustus teh mamerkeun mangpirang produk kaasup jieunan Agus anu mampu ngirut karep warga anu ngadegdeg ka eta tempat kaasup penjabat Gubernur Jawa Barat Mohammad Iryawan. Cek Agus, eta alat mampu ngadeteksi getaran kalawan sensitivitas paling seutik 2 skala Richter. Dirina nembrakeun eta produk hasil kreasi nateh bisa ngadeteksi musibah alam anu ngabalukarkeun getaran kawas lini, tsunami, turta musibah alam sejena. Samalah eta alat teh mampu ngariksa imah warga sangkan kasinglar tina garong, dumeh sirineuna bakal disada upama aya getaran atawa katoel. Posisi vertikal horizontal yang empat, kira-kira tinggal pasang, tinggal ongkan, apa, ini ada doang cakrat, kalau ada guncangan diperkirakan 2 skala liter, ini benda udah bunyi. Bunyi ya? Ya, takut sih orang pada terjaga lah. Kalau tengah malam kan tertidur, takut kita kalau terjadi tertimpa tembok. Ya itu saya menunggu mungkin ada respon untuk cara pemasaran, sementara kita belum. Membantu mulai bumdes Pak. Bumdes dari pemasaran maupun nanti dari masalah segi permodalan. Insya Allah kalau bantu. Baru-baru penemuan. Mudah-mudahan melalui bumdes dan kami akan membantu pemasarannya dan Heri nembrakeun dirina tacan nyieun eta alat kalawan jumlah anu rea lantaran seseuteun lebah ngadang gageunana. Tapi upama aya warga nu mesen harga eta alat teh nitih Rp175.000 per unit. Tapi kakiwari kakara pihak BMKG Tasikmalaya jeung BMKG Sukabumi anu kairut ku eta alat deteksi lini. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.